Jakarta Fall 2022 sukses besar. Acara puncak yang berlangsung Minggu malam 14 Agustus 2022 ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Acara berlangsung di sirkuit Formula E Jakarta International E-Prix Circuit atau GEC. Ini momen pertama setelah 2 tahun Jakarta Fall vakum akibat pandemi COVID-19. Acara yang menelan anggaran mencapai 5,4 miliar ini dimeriahkan penyanyi papan atas Liodra, Juicy, hingga Armada. Selanjutnya acara dimeriahkan dengan penampilan drama musikal hingga ondel-ondel yang diiringi alunan gambang kromo. Ada pula atraksi mobil hias hingga marching band dari kru wahana permainan Dufan hingga SMK Pelayaran Jakarta Raya.